Video viral menunjukkan pernikahan pengantin Bugis Pindrang, Sulawesi Selatan atau Sulsel yang penuh dengan kemeriahan. Akun TikTok @dilastor31 mengunggah beberapa momen pernikahan tersebut hingga viral di media sosial. Postingan dari akun @dilastor31 itu ramai mendapat perhatian warganet. Bahkan sukses masuk pada FYP TikTok. Si pengunggah mengklaim bahwa pernikahan tersebut adalah pernikahan Sultan. Ia membagikan momen pernikahan pengantin Bugis, Kabupaten Pindrang, Sulawesi Selatan atau Sulsel. Beberapa video tersebut menunjukkan uang panai senilai Rp300.777.000 yang sudah dikemas dalam sebuah bingkisan indah. Pada bagian tengah juga diberi bunga berwarna merah dipadukan dengan merah muda atau pink. Terlihat pula nama kedua pengantin dituliskan dalam bingkai mahar tersebut, Henry dan Andi Artina. Sang pengantin wanita mengenakan pakaian adat Bugis berwarna hijau. Ia tersenyum bahagia ke arah kamera. Selanjutnya, saat pengantin perempuan mendatangi kediaman pengantin laki-laki, terungkap fakta, bahkan sepasang pengantin adalah tetangga. Disebutkan pada video, hanya butuh beberapa detik saja untuk bisa tiba di rumah mempelai laki-laki. Terlihat halaman yang luas dan sejumlah tenda telah berdiri. Sejumlah tamu pun sudah berdanda rapi. Mereka berdiri menunggu acara saklar yang akan berlangsung. Saat acara dimulai, kedua pengantin ini berjalan menuju pelaminan diiringi para penari 4 etnis. Pernikahan yang digelar pada tanggal 7 September tahun 2022 di Benrange Desa Padaelo, Kecamatan Matirobulu, Kabupaten Pindrang, Sulsel ini dihadiri 5 penyanyi Indonesia ternama. Mulai dari Siti Badriah, Pasha Ungu, Selvi Lida, Eri Susan, dan Andra De Bagindas. Warganet seakan takjub menyaksikan pernikahan meriah tersebut. Bahkan banyak beranggapan pernikahan itu berasa konser yang digelar di Pindrang. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!